Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri qawli rabbi yassir wa la tu'assir ya karim rabbi yassir wa la tu'assir ya karim rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tamu sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ni kita dapat sama-sama hadir ke surau ni, kita dapat solat berjemaah, solat subuh berjemaah sebagaimana solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita diberi ke lapangan waktu, kesempatan untuk duduk dalam satu majlis ilmu yang mana kita menyambung kuliah kita, kita menggunakan kitab Bahru Mazi jilid yang ketiga, iaitu kitab hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Imam Tirmizi berkaitan dengan, hari ini kita sambung berkaitan dengan Jumaat, iaitu muka surat 385 bab yang ke-118. Bab Maja'a fi wudu'i yaumal jumu'ati, bab yang telah datang ia pada menyatakan air semayang pada hari Jumaat, wudu' pada hari Jumaat. An Samurah bin Jundub qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa yaumal jumu'ati fa biha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Hadis hasan. Daripada Samurah bin Jundub, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengambil wudu ia pada hari Jumaat, maka dengan dia dan sebagusnya. Dan barang siapa mandi ia, maka mandi lebih afdal. Hadis hasan. Mandi, mandi sunat pada hari Jumaat. Jadi, mandi sunat pada hari Jumaat bukan sekadar mandi sebelum pergi masjid, tetapi boleh. Yang tak pergi masjid pun boleh juga. Contohnya, para muslimat. Kan? Dia tak pergi masjid tapi boleh juga sembahyang, mandi sunat pada hari Jumaat. Bukan saja nak pergi masjid. Pagi-pagi sebelum kita nak pergi kerja tu pun, hari Jumaat, niat dah siap-siap. Pada hari Jumaat, siapa ambil wuduk pada hari Jumaat, maka dengan dia dan sebagusnya. Dan barang siapa mandi ia, maka mandi lebih afdal. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsanal wudu'a summa atal jumu'ati fadana wastama wan sata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadat as-salasati ayyam wa man massa khassa faqad lagha. Hasan sahih. Daripada Abi Hurairah, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengambil wudu ia, maka mengelok ia akan wudu, kemudian datang ia akan Jumaat, maka hampir ia dan mendengar ia dan diam ia, diampun baginya barang yang antara dan antara Jumaat dan lebih 3 hari. Dan barang siapa menyentuh anak batu, maka sesungguhnya lagha ia. Ini hadis yang lain, iaitu berkaitan dengan siapa pergi ambil, dia nak pergi masjid, dia ambil air sembahyang elok-elok, ambil sempurnakan wuduk dia, yang rukun-rukun disempurnakan lagi dengan yang sunat-sunat, kemudian datang ia pada hari Jumaat, hampir ia, dia duduk dekat untuk mendengar khutbah tu, dia dengar, diam,
diampun baginya barang antara Jumaat ke Jumaat. Ampun dosa dia diampun. Jumaat ke Jumaat diampunkan dosa dia. Seminggu. Dan lebih 3 hari. Tambah lagi 3 hari. 7 hari. Campur dengan 3 hari. 10 hari. Dan barang siapa menyentuh anak batu, dia pergi tu, dia kelebek-kelebek-kelebek. Sejadah. Ni, anak batu sebab masjid kita tak ada batu. Masjid kita bersimen semua kan. Lara. Main handphone contohnya. Maka sesungguhnya, lara ya. Hasan Sahih. Ya saudaraku, pada hadis yang akan datang ini menunjukkan memadai wuduk sahaja dengan tiada mandi. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Tirmizi begini. Maknanya, kalau dia tak mandi sunat hari Jumaat tu, memadai dengan wuduk lah. Nak pergi masjid tu, dia wuduk. Memadai. Tapi kalau dia nak pergi masjid, dia siap mandi dengan, dia siap mandi Jumaat, mandi sunat Jumaat, maka itu lebih afdal. Wuduk, wuduk memanglah kena wuduk. Kan? Nak semayang. Tapi, kalau wuduk saja memadai, tapi kalau dia wuduk dan campur lagi dengan mandi Jumaat, sunat tu lebih afdal. Kadang-kadang kita terlupa. Terlupa benda-benda ni kadang-kadang sebab tu kena ingat. Kena diingatkan. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Benda amalan-amalan tu memang seminggu sekali je. Kan? Mandi sunat hari raya. Mandi sunat Jumaat. Benda tu seminggu sekali Jumaat. Macam hari raya pun sama juga. Dia setahun sekali. Kadang-kadang terlupa nak mandi tu dengan berniat. Tapi kalau hari Jumaat, mandi sebelum pergi masjid tu, atau pagi tu kita dah mandi sunat Jumaat, maka itu lebih afdal. Bagus, sunat. An Samurah bin Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Samurah bin Jundub, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa yaumal jumu'ati fa biha wa ni'mah. Barang siapa mengambil wuduk ia dengan tiada mandi pada hari Jumaat, maka dengan sunat mengambil ia, yakni mengambil ia dengan barang yang diharuskan dia oleh syarak, meringkaskan atasnya daripada wuduk dan sebagusnya perbuatan. Wa maniqtasala fal ghuslu afdal, dan barang siapa mandi serta mengambil wuduk, maka mandinya lebih afdal. Dan kata Abu Isa, Abu Isa ni Imam Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis Samurah ni hadis hasan, dan katanya pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah, Aisyah dan An-Nas. Masalah. Okay, kita tengok masalah. Kita tengok masalah 463. Masalah, Jumaat itu memadakah dengan wuduk dan tiada mandi? Hari Jumaat cukup ke? Kita tak mandi sunat, tapi kita nak pergi masjid, kita ambil wuduk. Cukup tak? Kata Abu Isa, dan bermula amal atas hadis dalam masalah 462 itu di sisi ahli ilmi daripada sahabat Nabi SAW, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu memilih mereka itu akan mandi pada hari Jumaat, dan memikir mereka itu bahawa memadai oleh wuduk daripada mandi pada hari Jumaat. Mereka ni mandi sunat, tetapi wuduk tu kalau tak mandi, dengan wuduk saja cukup memadai. Kata Syafi'i, kata Imam Syafi'i, dan setengah daripada apa yang menunjukkan atas bahawasanya suruh Nabi SAW dengan mandi hari Jumaat itu atas jalan suka hati, bukannya jalan wajib. Sama ada tegahan tu tegahan haram ataupun tegahan makruh. Jadi suruh Nabi, suruh semayang, suruh mandi sunat hari Jumaat tu, adakah suruh wajib ataupun suruh sunat? Saya ulang baliklah berkaitan dengan hukum syarak kita ni. 5 tu wajib, sunat, haram, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Kan? Jadi 5 ni harus ni dia boleh buat, tak boleh, boleh buat ataupun tak buat, tak apa, buat pun tak apa. Tinggal 2 ni. Tinggal 4 ni. 4 ni pula 2 ni suruh, 2 ni tegah. Kan? Yang suruh wajib sunat, yang ditegah haram dan makruh. Jadi contohnya yang ditegah
yang ditegah, Nabi tegah sembahyang sunat selepas asar. Nabi tegah sembahyang sunat selepas subuh. Jadi daripada hadis tegah ni, ulama fiqah, jadi daripada tegah ni, ulama fiqah kata tegah ni tegah macam mana? Adakah tegah, tegah ni tegah haram ke tegah makruh? Tegah ni bukanlah tegah, tegah habis. Dia tegah tu sampai waktu-waktu dia je. Kan? Sementara nak terbit matahari tu, sementara nak syuruk tu, dia tegah. Kemudian tegah, tegah tu tegah makruh. Bukan tegah haram. Lepas tu makruh ni pula, bagi dua pula. Makruh tanzih ataupun makruh tahrim. Jadi makruh yang makruh kata, makruh tahrim. Dia makruh tapi makruh, dia nak bawa kepada makruh tahrim. Ha. Begitu juga dengan subuh. Nabi suruh mandi Jumaat tu, subuh tu subuh apa? Subuh wajib ke subuh sunat? Ha, tu yang kita nak tengok. Tapi jawapan, jawapan dia, kita pun maklum lah. Yang mandi Jumaat tu, mandi sunat. Ha. Kata Syafi'i dan setengah daripada yang menunjukkan atas bahawa suruh Nabi, Nabi SAW dengan mandi pada hari Jumaat atas suka hati, bukannya atas jalan wajib. Iaitu hadis Umar bin Khattab. Sekira-kira katanya pada Uthman pada masa ia berkhutbah Jumaat di atas mimbar. Dan wuduk pula, ya Uthman, dengan gopoh. Iaitu tidak usah mandi hingga wuduk pun tidak disempurnakan dengan sunatnya dan auratnya, iaitu wirid-wirid. Dan sungguhnya telah engkau ketahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh ia dengan mandi pada hari Jumaat. Maka jika maklum pada Umar dan Uthman akan bahawa suruh itu atas jalan wajib bukan atas suka hati, nescaya tiada dibiarkan oleh Sayyidina Umar akan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhuma tidak mandi, bahkan disuruh pula mandi. Dan dikatakan oleh Sayyidina Umar baginya, baliklah engkau pergi mandi. Ha, kalau itu kalau dah sampai tahap macam tu, menunjukkan bahawa sahabat ni maklum, mesti suruh tu, mesti Nabi yang suruh, Nabi cakap dulu tu mesti wajib. Tapi sahabat maklum dah yang suruh tu suruh suka hati lah, maknanya sunat. Kalau buat lebih afdal. Jadi sebab tu Sayyidina Umar tak suruh Sayyidina Uthman, balik engkau pergi mandi. Dan pula tiada tersembunyi atas umat Uthman serta tahunya akan demikian. Ha, dia pun tahu. Dan tetapinya menunjuk hadis, ini hadis akan bahawa sebenarnya mandi pada hari Jumaat itu padanya fadilat daripada ketiadaan wajib atas seorang pada yang demikian itu. Ha, ini hadis, hadis yang dululah yang lepas. Yang Sayyidina Umar tengah khutbah tu, Sayyidina Umar tegur kepada Sayyidina Uthman. Jadi maknanya dia tengah khutbah, dia boleh, dia boleh tanya Sayyidina Uthman, kenapa tergopoh-gopoh kan? Lepas tu ambil wuduk tu, takut-takut nanti dengan sunat-sunat pun tinggal. Jadi berdasarkan daripada hadis tu pula timbullah persoalan. Ha, timbullah persoalan. Jadi berlaku antara Sayyidina Umar dan Uthman menegur Sayyidina Uthman semasa khutbah. Dan dijawab oleh Sayyidina Uthman, adakah termasuk dalam lagh? Ha, tu soalan dia. Adakah termasuk dalam bercakap tu antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman tu, adakah termasuk dalam faqad lagh bila bercakap? Begitu juga berlaku pada kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi tegur sahabat. Nabi tegur sahabat. Sewaktu satu orang sahabat masuk, duduk tanpa solat sunat tahiyatul masjid. Jadi berlaku, adakah percakapan tadi tu menjadi larok? Jawapannya, dia tidak menjadi larok. Tetapi dia tidak menjadi kebiasaan. Dan jangan kita jadikan dalil menunjukkan bahawa satu hari kita jadi katib, kita kata berdasar sunnah, menjadi sunat pula, menjadi sunnah kepada kita bila orang masuk
Dah kena mandi tadi. Kan? Ha. Sebab ini menjadi pegangan pula, ada fahaman-fahaman yang boleh kata dalam kurungan Wahabi. Dia menjadi dalil pula bahawa boleh tegur sunat pula. Maknanya apa lama tu? Tadi nego. Kan? Sebab dia kata Nabi tegur sahabat. Begitu juga Sayyidina Uthman tegur sahabat. Dan Sayyidina Umar. Jadi kisah Nabi tegur sahabat tak boleh jadi dalil boleh bercakap masa khutbah. Jadi tak boleh jadi dalil untuk buat amalan. Ha, tak boleh jadi dalil jadikan sebagai amalan. Kita kata dua kisah yang kita dengar Nabi bercakap sewaktu ni dan dijawab oleh sahabat, begitu juga dengan Sayyidina Umar menjadi khatib, dia bercakap dengan sahabat, sahabat menjawab. Ha, jadi tak boleh jadi dalil untuk buat amalan, sebab itu masuk bab tashri'. Tashri' ni maknanya dia menjadi satu bab mengajar hukum. Mengajar hukum. Jadi Nabi SAW mengajar hukum dalam semua keadaan. Nabi mengajar hukum ni dalam semua keadaan. Termasuk masa khutbah. Ha, jadi termasuk masa khutbah. Kemudian begitu juga dengan Sayyidina. Sayyidina Umar pun sama juga. Sayyidina Umar pun dapat autoriti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka nak mengajar, mana dalam semua keadaan. Jadi lagipun hukum asas bercakap masa khatib baca khutbah, hukum dia makruh, yang mana batal pahala Jumaat. Makruh ni pula makruh yang macam mana? Makruh yang tahrim tadi. Kan? Jadi maknanya bukanlah dalil pertama adakah larang, tidak larang. Maknanya kalau kita bercakap waktu khutbah ni, ada yang larang ni, macam yang tak termasuk larang ni, macam kita mengaminkan. Ha, mengaminkan khatib. Amin. Tapi jangan amin serentak ramai-ramai tu. Amin sini-sini je. Amin. Yang kedua, bila khatib tu membaca sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, tak termasuk. Begitu juga dengan bila kita tengah dengar khutbah, tiba-tiba ada satu orang buta masuk masjid. Kita tengok dia naik tangga tu, dah nak jatuh dah ni. Bang, bang, bang. Ha, tolong kan, jangan lurus sangat. Semua tengok, semua perhati, senyap. Takut larang. Dahlah tergolek. Tergolek pun masih senyap kan. Ha, tu jangan, itu tak termasuk. Tapi asasnya, kita panggil hukum asasnya ialah bercakap masa baca khutbah itu, maka terbatal pahala Jumaat. Tapi bukan tak semayang Jumaat tu batal. Bila saya dah cakap, tapi semalam ni semua jahilnya keadaan manusia ni. Orang khutbah dia bercakap 36.8. Luihlah duit ai. Kan? Kau itu dunia berlakon ni semua tu. Kan? Ni mesin-mesin ni semua berlakon ni sekarang ni, bukan ada orang pantau pun. Tak ada apa pun. Kalau tak tent tu tak sah. Padahal kita je sendiri tu. Kalau 38 kita pun 38 masuk. Tapi hari Jumaat punyalah luih, punyalah patuh dengan arahan dunia punya peraturan. Tengok tengah khutbah ni. 38.6. Banyak tu. Yang tukang tulis pun bercakap. Tukang tu pun bercakap. Habis. Itu keadaan hari ni kan. Kan kita pula dengar tak? Kalau kita bercakap lah, kita lah larang. Sebab dah Nabi kata jangan, walaupun cakap, diam. Kita cuma boleh tengok. Tak perhati lah tu lah. Kan
diam dah dengan kita-kita lah kan. Jadi itulah keadaan dia. Okey, habis. Mana? Oh, dah. Masa khutbah tu, kita dengar lah. Walaupun kita luar masjid lah, sebab kita nak pakai motor je lah. Maknanya, aturannya bila tengah khutbah tu, cakap, segi pahala kita masa tu malaikat dah tutup buku ke tak tutup buku ke, kan? Dia, hari Jumaat ni, maknanya, fadilat dia, ambil wuduk datang awal, lepas tu duduk depan, semualah tu. Ha, tapi, bila kita lewat pun, walaupun malaikat dah tutup buku pun, hukum jangan bercakap tu, tetap jangan bercakap. Tak boleh bercakap. Walaupun kita luar, tapi kalau luar masjid, kita tak dengar khutbah, tak apalah bercakap waktu tu, kan? Ni kita dah duduk dalam kawasan masjid, lepas tu khutbah tu dah tengah pumpang-pumpang-pumpang, kan? Bukan kata khutbah, azan pun, kan? Tapi sebab kita ni, iman kita lemah. Kejap elok, kejap tak elok, kan? Lupa, kan? Tapi tak apa, sebab itulah pentingnya duduk dalam majlis ilmu, ingat, mengingat, mengingati. Ha. Yang ada contoh yang Ustaz bagi tadi, antara Nabi Muhammad menegur orang yang tak tadi dengan yang Umar dengan Uthman. Uh-huh. Yang pertama tu tak ada dialog. Yang kedua tu ada dialog. Yang mana? Yang pertama tadi yang Ustaz tadi, yang bila ada jemaah datang ke masjid, ke guru dulu, yang tegur tu, dan Nabi tegur tu buat salat dari ke masjid. Itu tak ada dialog. Yang Umar tadi, Umar dan Uthman tadi, dia ada dialog. Ada beza tu. Tapi itulah, Umar tadi atas sama juga tujuan dia mengajar. Kan? Dia tak termasuk sia-sia. Tapi masa Nabi tu tak ada dialog ke? Masa tu Nabi tegur. Kalau menolong tu dalam hati tu tak berlaku. Dia memang macam Sayyidina Umar dengan Sayyidina Uthman tu memang ada apa? Tapi tak termasuk ini saya yang saya tanyalah, yang saya tanya tuan kan. Dia termasuk mengajar. Maknanya termasuk dalam bab mengajar. Tetapi kepada Nabi SAW dalam apa saja keadaan, kan? Dan Sayyidina Uthman ni pun, Sayyidina Umar pun dapat autoriti, dan Sayyidina Umar ni sahabat yang diredai. Yang diredai. Itulah yang saya boleh jawab. Tapi tidak menjadi amalan kita, tidak menjadi kebiasaan kita. Tidak menjadi kebiasaan kita untuk kita jadikan dalil bahawa bercakap tu khatib tengah khutbah tiba-tiba nak bercakap dengan satu orang menjadi satu dalil menunjukkan perbuatan tu sunnah untuk kita. Dan hukum asas dia, bercakap tu tetaplah makruh yang boleh membatalkan kita punya pahala Jumaat. Tetapi sekiranya dalam part-part tertentu, boleh juga kita bercakap yang bukan sia-sia. Khutbah ni masa mula bila?
khutbah ni dah bila alhamdulillah kan, nah, masa tu mulalah khutbah. Salam tu tak termasuk lagi dalam khutbah. Wallahu a'lam. Tapi secara itu soalan, soalan kan, supaya kita faham. Tapi sebenarnya yang secara umumnya yang kita faham, waktu khatib bercakap tu, waktu khatib memberi khutbah, jangan bercakap. Selesai. Yang Haji Yusri tanya, bila yang tak boleh tu, maknanya tapi bukanlah maksud masa masa dia kita dekat masjid tu dah boleh bercakap. Kan? Kita mula stop bila dia naik atas mimbar tu contohnya. Itu sebagai soalan. Masa bila dia punya ni. Mula dia khutbah tu lah. Khutbah ni bila mula dia. Bila dia naik, alhamdulillah, tu dah mula dah tu kan. Tapi sebenarnya, dalam masjid sendiri pun, kita masuk tu sebenarnya, dah tak boleh bercakap. Perkara-perkara dunia ni. Dia rukun khutbah ni yang wajib dia doa, doa Allah maafil muslimin wal muslimat kan, rukun khutbah ni puji-puji alhamdulillah tu, ittaqullah lepas tu dia baca satu sekurang-kurangnya ayat Al-Quran, kemudian doa kepada muslimin muslimat mukminin. Maknanya kalau pembesar tu tak termasuk lah, cumanya pemerintah tu nak dimasukkan sekali kan. Yang wajibnya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, itu wajib. Rukun ni, rukun. Jadi satu hari saya pernah pergi dengan Ustaz Waruslan dekat Kemboja tu. Katib tu orang Kemboja lah, muda. Dia pun naik. Naik. Alhamdulillah. Lepas tu, ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lepas tu dia buat Allah maafil lil muslimin. Lepas tu dia duduk. Lepas tu Allah, dia macam sama lah. Lepas tu habis. Ui. Cepatnya. Lepas tu tanya Ustaz Waruslan. Dia pun tanya agaknya yang Ustaz sana kan. Dia kata sebenarnya, kata katib tu sebenarnya dia baca sebelum ni, baca panjang lah. Tapi dia tengok orang Malaysia, dia takut. Bukan takut, mana macam dia kan, dia ingat yang datang tu ustaz-ustaz apa kan. Jadi dia baca tu, dia baca betul-betul rukun. Sah. Pendek je. Dia tak sebut pula Raja Sinong Tai. Dia baca Allah maafil muslimin wal muslimat tu ada. Okey, habis. Masalah, mana pula masalah? Berkata-kata pada imam khutbah, apa hukum dia? Kata Abu Isa dan bermula. Betul ke? Ha? Empat. Tu dia, dia dah tebak, dia dah ni. Okey. Masalah, Jumaat itu mendatangkan pahala besar bagi orang perginya. Ya saudaraku, pada hadis yang akan datang ini menunjukkan berpahala besar bagi orang yang datang Jumaat kemudian daripada telah diperelokkan wuduknya. Maka hadis dikeluarkan oleh Tirmizi begini. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsanal wudu'a, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengambil wuduk ia maka mengelokkan ia akan wuduk, yakni mendatangkan segala sunat dan meninggalkan segala makruh dan mengerjakan adabnya. Okey. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengambil wuduk maka elokkan wuduknya, iaitu datangkan segala yang sunat dan meninggalkan segala makruh dan mengerjakan adabnya. Masya-Allah. Yang sunat-sunat tu kan, dengan kumurnya, dengan masukkan air kat hidung tu. Saya beramal bila sahabat kita kan beritahu yang semenjak dia masuk air dalam hidung kan, dia tak ada apa, tak adalah selemor gitu kan. Jadi saya pun beramal lah. Benda tu sunat kan. Tapi kita kadang benda tu kita tinggal. Tapi oleh kerana sesuatu
Nabi suruh ni mesti ada kesan yang baik kan. Jadi saya pun mulai daripada itu, saya pun tak adalah tinggal kumuh-kumuh kan. Eh, bagus, memang bagus. Ha? Ha, tapi memang kesan dia tu tak adalah selemur, tak adalah kata kan. Ha, tu maknanya sesuatu yang Nabi suruh buat tu mesti ada dia punya kebaikan. Summa at-taju mu'ata fadana wastama'a wa ansata. Kemudian datang ia akan jumaat, maka hampir ia dengan khatib dan mendengar ia akan khutbah dan diam dengan tiada berfikir ke mana-mana. Jadi kita sunat kita sebenarnya sebelum datang ke masjid, datang surau ni sebenarnya sunat kita ambil wuduk dulu dekat rumah. Jadi bila kita dalam keadaan wuduk, kita ambil wuduk dengan sempurna dekat rumah, maka dalam keadaan wuduk kita datang surau ni, setiap langkah kita tu Allah angkat darjat, Allah ampunkan dosa. Jadi hari Jumaat kita dah ambil sembahyang kat rumah elok-elok, dengan sunat apa semua kita buat. Ghufira lahu ma bainahu wa baina jumu'ati wa ziyadata salasati ayyam. Dan ampunkan bagi akan dosa barang antaranya dan antara Jumaat yang dihadapannya dan lebih 3 hari. Maksudnya seminggu tu diampunkan dosa tambah lagi 3 hari. Yakni ampun diampun Allah akan dosa 10 hari kemudian daripada Jumaat yang diperginya sebagai yang tersebut dalam hadis itu. Sekiranya datang ke masjid itu berpaling daripada mendengar khutbah sedikit sekalipun, sedikit perkara sekalipun seperti menyentuh bermain-main pasir atau mencubit-cubit tikar masjid dan bermain-main bulunya, maka sudahlah hilang fadilat Jumaat dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man massa khassa faqad lagha." Artinya, dan barang siapa menyentuh ia akan batu dalam umpama masjid Masjidil Haram dan tiada berhadap dengan sebulat hati mendengar khutbah, maka sesungguhnya tiada dapat baginya fadilat Jumaat kerana menyalahi ia daripada pengajaran syarak dan suruhnya. Begitu juga saya pernah mendengar ulasan satu orang ustaz berkaitan dengan ni. Dia kata sehingga kan khatib baca khutbah tu kita apun, dia kata dia nak kata lara tu, tapi maknanya menyalahi ia daripada pengajaran syarak yang syarak suruh mendengar kan. Jadi cumanya, itulah cumanya, saya pernah tanya dengan Tuan Guru Ustaz Abdul Rauf lah berkaitan dengan tu kan, yang tasbih tu, cuma dia kata kita tak boleh nak menghukum orang yang kena tasbih ni. Kadang orang yang ada yang memang tangan gerak, hati tetap kan, tangan gerak tapi dia fokus. Ha, jadi kita tak boleh nak. Cuma kalau boleh elaklah, elak benda-benda tu sebab memang syarat suruh fokus dengar. Ha, fokus. Cumanya kita tak fokus, kita tidur. Ha, tu. Ha. Ha, hadis fakot lara tu kan. Yalah, hadis jangan bercakap waktu khutbah tu, kalau bercakap maka fakot lara sia-sia. Baca hadis tu. Maknanya hadis daif tapi secara umumnya hukum bercakap waktu khatib sedang baca khutbah tu hukum dia makruh tahrim yang menyebabkan pahala tu. Walaupun imam tu tak baca hadis tadi tu, hadis yang lain menunjukkan bahawa bercakap tu tak dibenarkan lah. Sebab Nabi suruh kita fokus kan. Kalau pergi masjid, paling daripada dengar khutbah sedikit perkara sekalipun seperti menyentuh main-main pasir,
maka sudah hilang fadilat Jumaat dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man massa khassa faqad lagha. Dan barang siapa menyentuh iakat anak batu dalam umpama Masjidil Haram, tidak berhadap dengan sebulat hati mendengar khutbah, maka sesungguhnya tiada dapat baginya fadilat Jumaat kerana menyalahi daripada pengajaran syarak dan suruhnya. Kata Abu Isa, bermula hadis hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Masalah terampun dosa antara Jumaat dan lebih. Kata Nawawi, telah berkata ulama, bermula makna terampun dosa antara Jumaat, dua Jumaat dan tiga hari itu bahawa menentangi ia dengan bahawasanya satu hasanah, satu kebaikan dibalas dengan 10 umpamanya. Maka jadilah hari Jumaat yang memperbuat ia padanya akan ini perbuatan yang bagus pada makna hasanah yang jadi ia dengan 10 umpamanya. Kata setengah ashab kita, dan bermula yang dikendaki dengan barang antara dua Jumaat ialah daripada semain Jumaat dan khutbahnya sampai kepada seumpama waktu dari Jumaat yang kedua, sehingga ada 3-7 hari dengan tiada lebih dan tiada kurang, kemudian dikumpul 3 hari lagi, maka jumlahnya 10 hari. Ini cerita itulah yang dalam hadis Nabi kata diampunkan dosa tu 7 Jumaat ke Jumaat, tambah lagi 3 hari tu, tambah lagi 3, jadi jumlahnya 10 hari. Masalah bermain-main anak batu atau tikam masjid waktu khutbah, apa hukum dia? Kata Nawawi, dengan hadis yang dalam masalah 464 itu dalil atas tegak menyentuh, main anak batu dan lainnya daripada sebagai permainan pada waktu khutbah, kerana yang disuruh pada waktu khutbah ialah dengar apa-apa yang diajar, nasihat dan diperingatkan oleh khatib. Dan pada hadis ini juga dalil atas suruh berhadap hati dan anggota atas khutbah itu. Dan yang dikendaki dengan lagha pada hadis ini yakni batal lagi keji lagi ditolak. Lagha tu maknanya batal, pahala batal. Wallahu a'lam. Okey. Dia tak ada masalah, cuma yang masalah tu sebab dia syarat dia, yang masalahnya sekiranya katib tu terbatal kan, terbatal dia kena ambil, sebab syarat dia kena ada wuduk, jadi dia kena ambil balik wuduk, sambung balik, tak ada masalah. Ini tengah bercakap, dia tak ada apa-apa sebab dia hilang idea ke. Dia berkos minit. Dia pada uruf. Macam kalau katib tu terbatal, tu bakal dia terbatal. Katib terbatal, kalau sekiranya tempat wuduk tu dekat kan, maknanya pada mualatnya dia boleh ni, maka tak putus lagi, dekat. Tapi kalau dah sampai lama tu putus, mula balik. Tapi katib tiba-tiba hilang idea, senyap, bantu sambung balik, tak terbatal dia punya, tak terputus lah kata khutbah tu. Yang kedua dia ada pos tu, kemungkinan bila baca teks tu dia silap dari segi pendengar atau baris, jadi tidak lama sangat yang kita pernah lihat. Tapi lah penting dari isu itu pandangan. Oh, pernah. Yalah, terima kasih Cikgu Nan. Maknanya pertama segi doa tu, kita mendoakan ketua agama satu kan? Tapi segi soalan tadi, kalau tak baca doa, adakah doa tu yang kepada pemimpin tu termasuk rukun? Yang rukun hanyalah doa kepada muslimin dan muslimat. Maknanya satu
satu pembaca khutbah daripada negara yang bukan negara Islam, contohnya dia tak baca pun doa untuk pemimpin dia, tapi dia baca doa secara umum kepada muslimin muslimat, itulah dia sah. Yang keduanya, segi terhenti tadi tu, terhenti kerana dia mungkin dia tag tu hilang sekejap, ha, tag kadang tag kena bawa angin kan sebaru. Ha. Jadi tak, dia tak putus, melainkan kalau tak putuslah dia punya tu, melainkan kalau khatib tu terbatal wuduk. Ha, terbatal wuduk, dia kena ambil wuduk, tengok tempat wuduk tu kalau dekat dia boleh sambung. Kalau tempat wuduk tu jauh pada huruf, lama berhenti dia, orang lain yang ambil alih tu dia kena mula daripada mula balik. Ha, dia tengok. Wallahu alam. Mula balik semula. Mana? Boleh? Kalau dia terbatal tadi. Dimula kembali ataupun mula semula. Ah, begitu. Saya cakap sambung ni. Dia mula balik sebab dia punya tu dah batal lah. Tapi kalau begitu juga orang yang nak menyambung dia, orang nak menyambung khutbah tu kan, dia sambung balik, dia ambil daripada mula balik. Sebab khutbah tadi, syarat khutbah tu mesti, yang orang nak baca khutbah tu mesti dalam keadaan berwudu. Wallahu a'lam. Terima kasih, soalan-soalan dah menyebabkan bertambahnya ilmu. Macam minggu lepas soalan tu, saya pun terpaksa terkena juga bertanya dengan tuan guru, dia tak dapat nak jawab, takut salah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'allu bil uqadu wa tabariju bil kurabu wa tuqadu bilawaiju wa tunalu bilraibu wa husnul khawadimi wa yustasqal amamu biwa'il karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum millat. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'allu bil uqadu tabariju bil kurabu bil hawaiju wa tunalu bil raibu wa husnul khawadimi wa yustaqal amamu biwajil karim wa alani wa sabihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'am millan. Allahumma salli salatan وسلم سلاما تمنا على سيدنا محمد الذي تنال بالعقد وتفرج بالكرب وتقضى بالهوائج وتنال بالرغيب نُلْحَوَاتِهِ وَيُسْرِ
salli wa sallim fi kulli lamman wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum minlak. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين لآله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق والحق ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.